Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya Syah Aren daripada Grup Fantastik akan akan menerangkan tentang apa yang kamu tanya tadi. Dan saya juga akan mempersembahkan kepada semua penonton tentang bab Majlis Raja-Raja. Pertama sekali, dalam bab Majlis Raja ini, dia akan berkait rapat dengan keanggotaan, peranan dan tugas-tugasnya. Pertama sekali, dia memilih YDPA dan TYDPA. YDPA dan TYDPA, kita tak payah nak terangkanlah, dah tahu apa kan. Seterusnya, Majlis Raja-Raja juga, dia tugasnya mempersetujui dan tidak mempersetujui apa-apa perkara, perbuatan, amalan atau apa-apa sahaja upacara agama yang meliputi seluruh persekutuan. Tambahan lagi, dia juga berperanan untuk memilih anggota untuk mahkamah khas. Selain itu, dia juga memberi keampunan kepada pesalah-pesalah. Jadi maksudnya kalau apa-apa segala jenayah yang dibuat, kalau nak minta buang, kena minta ampun dengan Majlis Raja ni. Selain itu juga, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman ke atas sesuatu. Dan akhir sekali, Majlis Raja-Raja juga berperanan untuk melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera dan juga Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Subtopik yang seterusnya adalah keanggotaan. Majlis ini dianggotai oleh semua 9 sekali raja di Malaysia dan 4 orang YDPM di Malaysia. Kalau nak tahu YDPM tu apa, YDPM tu adalah yang di Pertuan Negeri. Jadi macam kurang YB lah, macam tu lah kan, untuk anda faham. Okey, selepas itu, untuk pengerusinya pula, dia akan memilih, bukan memilih, yang akan menjadi pengerusi adalah Duli Yang Maha Mulia. Memang wajib lah. Okay, selepas itu, mengikut peraturan, hanya Duli Yang Maha Mulia sahaja yang layak dipengerusikan, dan itu juga mengikut giliran yang ada dalam susunan sebagaimana yang ditetapkan oleh majlis. Selepas itu, Yang Amat Berbahagia Menteri Besar ataupun Ketua Menteri akan hadir sebagai penasihat kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan TYT yang dipertua negeri masing-masing lah kan. Selepas itu, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong hanya berangkat hadir pada mesyuarat hari kedua dengan diiringi oleh Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri sebagai penasihat. Oleh itu, ini menjadikan mesyuarat ini adalah mesyuarat paling tertinggi sekali sebab ramai sangat orang yang penting dalam mesyuarat ini. Yang di-Pertuan Agong biasanya hanya hadir jika mesyuarat tersebut akan melantik Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong yang seterusnya atau ia membincangkan polisi negara. Sekali, penyimpan mohon besar raja-raja akan dipilih sebagai setiausaha untuk majlis ini, iaitu Majlis Mesyuarat Raja-Raja. Sekian sahaja daripada saya, iaitu Syah Aryan. Kita akan menyambung kepada rakan saya untuk menerang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Binti Samsuri akan menerangkan mengenai tajuk pelantikan YDPA dan TYDPA. Okey. Jika terdapat kekosongan pada jawatan YDPA dan TYDPA, Majlis Raja-Raja akan menjalankan fungsinya seperti mana perkara 38-6-A Perlembagaan Persekutuan untuk memilih YDPA dan TYDPA. Hanya 9 raja Melayu yang menjadi ahli Majlis Raja-Raja akan membuat pemindaan itu dalam majlis khas tersebut. Cara pemilihan adalah seperti berikut. Bahagian pertama jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan menyatakan seorang raja layak dipilih menjadi YDPA kecuali raja itu belum dewasa atau seseorang raja itu tidak
seseorang rajin itu tidak berhasrat dipilih menjadi YDPA. Selain itu, sekiranya Majlis Raja-Raja mengambil ketetapan melalui undi sulit bahawa raja itu tak sesuai untuk menjalankan fungsi yang YDPA disebabkan kelemahan akal atau kerana sebab-sebab lain. Majlis Raja-Raja juga hendaklah menawarkan jawatan YDPA kepada raja yang layak dipilih yang negerinya adalah negeri pertama dalam pemilihan, dalam senarai pemilihan. Sekiranya raja atau sultan negeri tersebut berada dalam senarai teratas atau bersetuju untuk dicalonkan, baginda boleh diundi secara sulit oleh Majlis Raja-Raja. Kertas undi digunakan tidak bernombor serta ditandakan dengan pen atau dakwat sama. Kemudiannya kertas undi dimasukkan ke dalam peti surat sama ada dibakar atau dirincih di hadapan raja-raja. Sebaik saja keputusan undian diumumkan. Raja yang paling muda dari segi pemerintahan dan tidak tersenarai sebagai calon dipilih untuk mengira kertas undi bersama-sama dengan penyimpan mohon besar raja-raja. Dalam mesyuarat pemilihan hanya raja-raja, lepas tu penyimpan mohon besar raja-raja dan penolong setiausaha Majlis Raja-Raja yang terlibat. Semasa pemilihan, penyimpan mohon besar raja-raja akan membekalkan kertas undi pada setiap raja. Setiap raja hendaklah menandakan pendapatnya sama ada raja paling kanan adalah sesuai atau tidak sesuai dipilih. Calon mestilah mendapat majoriti 5 undi. Jika raja yang berjaya tidak menerima tawaran atau tidak berjaya memperoleh 5 undi majoriti, proses pengundian semula akan dijalankan, iaitu dengan mencalonkan nama raja yang kedua dalam senarai pemilih dalam senarai ke kanan. Proses hanya akan selesai jika baginda menerima jawatan tersebut sebagai YDPA dan barulah Majlis Raja-Raja akan mengisytiharkan baginda sebagai YDPA dan memegang jawatan tersebut selama 5 tahun. Selepas tamat kedua-dua keputusan pemilihan, penyimpan mohon besar raja-raja akan menghantar surat mengesahkan keputusan pemilihan itu secara bertulis kepada Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Perdana Menteri. Perdana Menteri akan mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan YDPA dan TYDPA. YDPA dan TYDPA boleh menjalankan tugas-tugas rasmi selepas baginda mentandatangani sumpah jawatan dalam satu istiadat Mahkamah Persekutuan dengan tanda tangan saksi oleh dua orang raja yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja sebagai saksi-saksi. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Mazatul Ayu Syadira yang akan menyambungkan topik syarian, iaitu penyimpan mohon besar raja-raja. Penyimpan mohon besar raja-raja yang terkini ialah Tan Sri Syed Diana Syed Ahmad yang telah menggantikan Tan Sri Engku Ibrahim Engku Ngang yang telah bersara pada Januari 2011. Tan Sri Syed Diana Syed Ahmad ialah pegawai yang menyimpan dan menjaga mohon besar raja-raja dan juga merupakan seri-seri dan jurusakan Majlis Raja-Raja. Orang yang dilantik menjadi penyimpan mohon besar raja-raja ini siapa? Hanyalah pegawai kanan kerajaan yang masih berkhidmat atau telah bersara. Okey, korang masih tertanya-tanya kan penyimpan mohon besar raja-raja ini buat apa sebenarnya? Okey, peranan beliau ialah mengumumkan permulaan puasa pada bulan Ramadan. Selain itu, dia mengumumkan tarikh hari keagamaan Islam Aidilfitri Aidiladha mengikut perkenan Majlis Raja-Raja. Mohon besar raja-raja ni disimpan dan digunakan oleh penyimpan besar raja yang beliau buat itulah tadi. Okey, terdapat dua mohon besar raja-raja yang disimpan oleh beliau. Okey, yang pertama, ini yang paling besar lah. Berukuran 51 cm panjang, 22 cm lebar,
52 cm tinggi dan 93 kg berat. Yang kedua ni pula, dia mudah dibawa tau. Dia mempunyai jantah kerajaan 9 negeri. Okey, yang kedua pula, dia mudah dibawa. Dia mempunyai jantah kerajaan 9 negeri Melayu. Tertulis perkataan Moho Besar Raja-Raja Melayu dalam tulisan jawi. Kedudukan Moho Besar Raja-Raja ni dibuat di... Okey, korang nak tahu tak apa fungsi Moho Besar Raja-Raja ni? Yang pertama, dia melambangkan kuasa dan hak institusi Majlis Raja-Raja. Dia membuktikan kesahihan asal-usul sesuatu surat-surat syara yang perlu penurunan Moho Besar tadilah. Dia memuatkan keputusan pemilihan yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Lantikan Raja sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Cara bagi pelantikan seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Habis ketiga-tiga tajuk daripada kumpulan fantastik yang telah kami terangkan. Silap dan salah banyak yang berlaku dalam video ni. So kami ingin meminta maaf. Kalau video ni bagus dan memberi manfaat, korang bolehlah like, okay? Support, okay? Support. Peace.